Halo Ambrosis, para bro, ya kan, para teman-teman dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan gua selalu berdoa untuk kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diperbanyak rezeki ya guys, bener gak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua mau review ya guys, review mic bando guys, mic bando untuk kita para motovlog pemula ya. Mic bando ini harganya sekitar 16 ribuan lah ya, tapi ini hasilnya menurut gua lumayan guys ya. Oke, kita pasang dulu mic bando ini ya guys ya. Yuk, cacidot. Ya guys, ini dia mic bandonya guys. Ya, mic bandonya. Ini gua lepas ya guys ya. Harusnya kan dia bandonya nanti gua di sini gua liatin mic bandonya. Kalian tau lah mic bandonya kayak gimana. Kebetulan ini udah gua lepas. Ini kalian tinggal lepas aja di sini. Jadi tinggal kalian sisain mic ini. Ya guys. Gua pakai helm halpes ya guys. Pakai helm halpes. Ya, ini mic-nya seperti ini, sudah dapat peredamnya. Ya. Dia juga bagus guys. Ini model kabelnya juga seperti ini guys. Oh, bagus kan? Menurut gue sih bagus ini. 16.000. Nanti gua taruh di link deskripsi aja ya. Ini jacknya seperti ini guys, TRS apa TRSS? Enggak tahu gue ya. Pokoknya modelnya seperti ini aja. Nanti gue langsung masukin ke action camnya gitu guys. Tapi kalau misalkan kalian mau di terpisah, mau di perangkat perekam suara, kalian harus butuh splitter guys ya, splitter yang buat masukin ke HP gitu guys. Guys, gue pakai action cam Xiaomi. Nanti ini kan di helm gue ini udah gue taruh di visor ya, di visornya. Karena gue nggak suka nih kalau misalkan ditaruh di samping, kayaknya kurang suka aja gitu. Masing-masing selera aja ya guys ya. Kalau gue mah taruhnya di sini gitu. Ada juga kan yang di atas ya kan, juga di bawah. Ya, intinya gitu aja guys. Apa kalian bandonya ini dilepas ya, kalian tinggal lepas dari sini, lalu kalian copot, tinggal tempelin aja guys. Gak perlu kalian pakai 3M ya, 3M buat nempelin di sana, di helm sini gitu guys ya, serapi kalian aja. Oke, gua nggak ada tripod nih guys, jadi gue pasang dulu di helmnya ya guys ya. Oke guys, ini udah gua pasang ya. Kalian tinggal copot ini aja. Kalian tinggal copot ini, lalu kalau bisa ini kalian pakai 3M biar nempel. Kalau gue sih kagak ya, kagak pakai 3M karena kalau gue pakai ya pasang gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Tinggal kalian rapin aja. Apa ini di balik ini gitu kan. Lalu ini kan kamera ini tinggal ditaruh di yang visor ini guys ya. Ya, visor ini. Lalu kita tinggal ini guys, tinggal masukin ini itu ke action cam-nya seperti itu. Kalau bisa kalian cari yang letter L ya. Mic bandonya letter L. Oke, kita langsung saja tes suaranya, apakah noise-nya bagus atau tidak.
ya, namanya juga mic murah ya guys ya. Oke, ini tanpa gue editing ya, tanpa gue edit suaranya. Pokoknya kalian bisa nilai sendirilah menurut kalian ini bagus atau tidak. Oke, langsung kita. Oke guys, kita tes mic dari mic seharga berapa ya? 14.000, 16.000an lah ya guys. Mic ini cocok tidak untuk para motovlog ya di jalanan. Ini gua di kecepatan 43 ya. 43 RPM lah. RPM di 4000. Guys. Ini gua enggak tahu ya, nanti di proses editing ketahuan tuh. Nanti gua tanpa diedit-edit lah ya. Tanpa gua edit itu pure langsung ya. Pure langsung dari suara dari mic bando ini ya. Ini gua pakai mic bando, guys. Mudah-mudahan ini sih kedengeran ya. Ini tanpa gue edit nanti. Ini kan jalanan masih agak rame ya guys. Ini jalan masih agak rame. Nanti ini kan masih di ya, RPM sini. Nanti gue coba di kecepatan naik kecepatan ya suaranya. Ini mic gua taruh di depan mulut gua ya guys ya. Kalau suaranya gimana nanti komen aja. Mudah-mudahan sih sebelum kita nih ya, sebelum kita punya intercom, ya ini mic menurut gua bagus gitu guys. Untuk dicoba ya. Alternatif lah buat kalian, ya kan? Yang pengen momen-momen di jalan, ya kan? Nah ini gue lagi tes ya. Ini agak rame kendaraan. Nanti suara kendaraannya itu masuk gak dan noise-nya itu gimana? Pokoknya tanpa gue editing ya. Ini masih di kecepatan di ya masih rendah lah ya. Nah ini gimana guys, ini gua agak mau mulai coba dipercepat masalah kita RPM nya kita naikin ya, kecepatannya kita naikin. Nah ini gimana suaranya, pokoknya ini dibuat cepetin di kecepatan minimal 70 lah ya. Dicepetin ini suaranya gimana, suaranya nanti ya, suaranya gimana ntar gue bisa tahu juga. Gue juga nggak tahu nih guys ya, suaranya seperti apa. Ini langsung gua colokin di ini guys, colokin di kameranya, di action camnya. Gua memakai action cam Xiaomi YKM masih Xiaomi guys. Biasanya aja gue ganti Hero 3 Hero 3. Gimana nih menurut kalian nih mic ini gue di siang hari nih, di pagi hari nih guys ya, yang padat merayap. Mungkin kalau malam mah itu bisa kedengeran lah ya guys ya. Gue juga gak tahu hasilnya nih, nanti di proses editing aja gue bisa tahu. Oke, tes mic kali ini cukup sekian lah ya guys ya. Ini soalnya padat ya guys, padat banget nih guys. Oke, tes mic kali ini mic bando seharga 16 ribuan lah, di bawah 16 ribu. Apakah worth it buat kita para pemula, para motor pemula?